Assalamualaikum, apa khabar semua? Hai, saya Huzaimi Zaini, ikon dakwah Yadim. Hari ini saya nak kongsi tentang betapa hebatnya anugerah daripada Ilahi kepada kita. Bila kita sebut tentang anugerah, biasanya anugerah ni kita terima bila kita dihargai dan kita sangat menghargai anugerah yang diberi kepada kita. Tetapi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim, sepatutnya kita kena menghargai setiap masa, kerana Allah SWT itu sangat penyayang. Dia beri anugerah kepada kita setiap masa. Tidak kira kita usaha lebih ke, usaha sikit ke, tapi Allah itu maha penyayang. Sifatnya maha kasih kepada hambanya. Setiap masa diberi anugerah. Jadi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim, sepatutnya kita selalu menghargai, ingat kepada Allah SWT, bersyukur kerana nikmat kasih sayang itu juga datang daripada Allah SWT, dan itu adalah anugerah ilahi yang sangat-sangat terbaik. Kerana dengan kasih sayang, lahirnya kedamaian, lahirnya benda-benda yang positif, lahirnya benda yang baik. Kerana kita kena fikir yang baik-baik, pesan yang baik-baik. Jadi jom pesan kepada semua, juga pesan kepada diri sendiri. Assalamualaikum.